si Cilora tuh lo kakak. Cantik itu bonus, bertalenta itu harus seperti kakak. Iya. Thank you. Mukanya kayak orang Manado, Kak. Aku enggak ada Manado Madonna-nya. Kenal loh. Aku tuh kenal Lemon tapi enggak pernah kayak halo, aku Isako, kenalan gitu enggak kenal. Follow-followan aja enggak gitu. Follow-followan paling cuma sama siapa sih? Kecil banget. Siapa ya? Lagi di mana? Aku lagi di Furo Sushi. Ini guys yang mau meet and greet sama Kiara. Aku Don lagi Lampung. Di Furo Sushi Lampung. Aku jadi fotografer. Tapi kan jangan datang, teman aku lagi gak pakai hijab. Astagfirullah. Malah diomongin. Bisa ya, cantik banget makannya dulu. Apa? Makannya sushi. Sushi yang gak pakai apa-apa, cuma sushi kayak sushi yang cuman seaweed, nasi sama salmon. Mentah. Semua orang yang makan sushi sama gue, kok pesennya itu doang sih? Gak apa-apa, pesen aja, jangan sungkan. Dikira gue sungkan. Dikira gue pesennya gara-gara sungkan. Soalnya kan kalau pakai mentai dan lain-lain kan mahal kan. Terus kayak enggak, emang doyannya yang ini. Sekarang di Lampung apa Jakarta? Lampung. Aduh. Di Lampung apa di Jakarta? Aduh. Emang Lemon itu siapa sih? Apa? Lemon itu player RRQ. Player paling lama. Dari season 1 sampai sekarang udah season 12 ya? 13 sih? Gak tau lah. Ini. Di balam berarti ya? Iya, di balam. Kenal RRQ dari mana? Dari ML. Yuk login kak, enak banget ngomongnya kayak ngajak. Ayo ajak dia login guys. Gue ya tadi. Iya, gue kelamaan. Gue jadi sempet lansis. Kok gue ngerasa kayak pipi gue gede gitu ya? Karena ini lo di belakang kan? Enggak gitu. Gue rasanya pengen oplas lo. Gue pengen botak semua. Ini gak boleh sama cowok gue. Lagi-lagi cowok. Biar ada ininya gitu loh. Jolennya itu. Banjir. Ini sih kayak salon Vokana Cheese ya kak ya? Ya lu jangan nurut-nurut amat. Lu bilang aja lu treatment, lu bilang lu facial. Lu apa ini gitu. Ketara lah muka gue nih kayak gini. Enggak lah, berubahnya tuh enggak jauh. Cowok tuh enggak merhatiin segitunya. Temen gue ada yang enggak dibolehin sama cowoknya. Tapi dia tetap gas-gas aja. Dia bilang dia laser sama facial. Terus dia botok. Gimana yang bagus? Kalau di lama. Apa sih paling bening? Emang ada dia treatment itu? Ada botox, ada meso. Bagus mah, kalau meso tuh apa sih? Meso tuh suntik buat lemak. Biar ininya, tapi dia di badan ini. Enggak, ada di double chin, ada di pipi. Soalnya gue pernah ditawarin kan, mau meso kan gitu. Soalnya gue pernah ngeluh kan, kayak apa sih ini pipi gede banget gitu. Terus ditawarin, kayak kalau ngerasa pipinya gede kak. Tapi menurut dokter sih enggak. Menurut dokter sih pipi gue enggak gede. Tapi kalau misalkan emang makannya enggak pede dan ngerasa gede, kita treatment ada radio frekuensi, ada meso, ada HIFU, sama ada satu lagi botox. Tapi
radio frekuensi itu pakai alat aja, pakai treatment biar terus. Kalau HIFU juga kurang lebih sama. Meso itu Salman Maki. Iya. Untuk pesan ini sudah keluar semua ya? Terima kasih. Lalu mau jadi pesan yang itu. Yes. Kalau meso itu kayak gue takut gendut. Sushi ini kok gak ada ya? Sumpitnya di situ gak ada? Gak ada suara apa? Di situ kali ya? Kayaknya di sini ya deh kak. Gak tau. Ah, bilang. Cuman 3, 4. Terus kayak kalau radio frekuensi sama HIFU tuh yang pakai alat gitu, fungsinya buat kencingin. Gak tau sih buat rumah efek atau enggak. Tapi kalau si HIFU nggak ada ini. Meso itu penghancur lemak. Apa sih? Kecap asin. Nggak ada sih yang nggak. Apa hal? Mas. Ini gue kurang deh. Apa? Jadi guys, makannya tuh cuman yang sushi yang kayak gini. Ini gue kurang deh, kurang banyak. Salmon makinya tambah satu lagi sama mau minta kecap asin. Salmon makinya? Iya, salmon makinya satu lagi. Mau kecap asin ya? Naomi farewell, gak tau. Terus kalau meso itu buat suntik, buat ngancur rumah lah. Jadi nanti bagian pipi? Iya, jadi suntikin cairan penghancur rumah, nanti keluar lewat pipi. Terus kalau botox itu buat rahang. Pernah ke Medan kah? Enggak.